tips ini berguna bagi kalian yang susah sekali menghindari nasi putih. Dr. Zaidul Akbar menjelaskan bahwa nasi atau beras yang kebanyakan dimakan orang sudah sebagian besar kehilangan seratnya. Mengonsumsi nasi setiap hari tanpa dibekali dengan serat akan menyebabkan pembupukan gula dalam tubuh. Namun, bagi orang Indonesia terutama, menghindari nasi putih menjadi suatu hal yang kebanyakan orang sulit lakukan. Tapi tenang saja, Dr. Zaidul Akbar merekomendasikan kita yang sulit menghindari nasi putih dengan memodifikasi nasi tersebut dengan memberi nasi dengan bawang merah atau bawang putih. Seperti membuat nasi liwet tanpa santan, memasukkan bawang merah dan putih pada nasi akan tetap membuat seratnya menetap sehingga kita tidak kehilangan banyak serat. Selain itu, menambahkan nasi hanya dengan lada hitam juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk menahan supaya gula setelah makan tidak terlalu tinggi. Cukup dengan menaburkan lada hitam saat memasaknya. Mencampurkan nasi dengan minyak-minyakan selain minyak goreng pun juga dianjurkan oleh Dr. Zaidul Akbar. Contoh minyaknya seperti minyak zaitun atau VCO, atau disebut virgin coconut oil. Wah, banyak juga ya tipsnya. Kira-kira yang mana yang paling menarik untuk Anda coba?